Cerita kegiatan desa, kali ini kita tim Trans Live TV, dari Transmedia Liwa TV, akan meliput cerita acara kegiatan desa, yakni di Desa Luas Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat. Cerita desa kali ini, perihal kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, atau Musrenbang Desa Luas, pada anggaran 2022 yang dilaksanakan di Balai Desa setempat, yakni pada tanggal 20 September tahun 2021, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, berikut sekilas cuplikan dan kegiatannya. Pada cerita kegiatan desa luas kali ini, kegiatan desanya, yang dihadiri oleh Sekcam, tenaga pendamping desa, aparatur desa, tokoh agama, pemuda dan masyarakat, BPD serta Babinsa dan Babin Kantikmas. Kepala Desa Luas Haidir menjelaskan kegiatan Musrenbang Desa adalah perencanaan awal untuk menyerap usulan-usulan pembangunan dari masyarakatnya. Usulan ini dari tiap-tiap dusun, adapun realisasinya, dari hasil keputusan Musrenbang pada hari ini, pelaksanaannya untuk pembangunan pada tahun 2022 yang akan datang. Sementara itu, Musrenbangnya kita laksanakan pada tahun 2021 ini, ikut cuplikan wawancaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi mohon izin saya perkenalkan dulu, saya Haidir SH selaku Perhatian Pembangunan Luas Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat. Yang mana pada siang hari ini kami melaksanakan Musrenbang tingkat pekon. Yang mana di pekon luas ini terbagi dari 8 pemangku. Ini semua kami libatkan, kami undang untuk menghadiri acara Musrenbang kita pada hari ini. Dan di samping dari 8 pemangku ini, aparatur badan pekon secara keseluruhan, kemudian LHP, kami juga mengundang dari perwakilan dari bidang pendidikan, Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru, kami mengundang juga dari bidang desa, kemudian kami mengundang dari perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemudanya, dan juga perwakilan daripada ibu-ibu, tokoh wanita, yang alhamdulillah pada hari ini klub semuanya ada keterwakilannya. Jadi pada siang hari ini kami membahas tentang rencana kerja pemerintah pekon luas yang akan kami laksanakan pada tahun 2022. Ya mungkin pada tahun yang lalu juga kami sudah melaksanakan beberapa pekon, itu akan menjadi pertimbangan kami, mana yang memang sudah bisa terrealisasi, mana yang belum, inilah guna kami mengadakan musyawarah, kami jaring dari semua masyarakat, perwakilan dari setiap pemangkunya, bukan hanya di bidang infrastruktur tetapi juga di bidang pemberdayaannya. Semua memang harus kita pikirkan dalam hal pembangunannya. Yang tidak kalah pentingnya, ya, pekon luas ini bagian dari salah satu pekon yang berada di Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, yang mana masyarakat yang ada di pekon luas ini bisa dikategorikan ataupun dihitung, yaitu mata pencariannya mungkin 75% ataupun sampai 80% masyarakatnya bergerak di bidang pertanian ataupun perkebunan, khususnya perkebunan kopi. Nah, yang selebihnya dari itu memang ada yang apa namanya pedagang, kemudian wira swasta dan mungkin juga PNS. Nah, jadi tentunya harapan kami dalam langkah kami melaksanakan Musrenbang tingkat pekon ini akan terjaring usulan-usulan daripada masyarakat, baik itu di bidang infrastruktur dan juga di bidang pemberdayaan, yang insya Allah nanti akan kami bahas untuk menjadi program kerja pemerintah pekon luas yang akan kami laksanakan pada tahun 2022. Yang bisa dilaksanakan, dianggarkan dari anggaran dana desa, itu akan kami anggarkan, kami lihat nanti dari skala prioritasnya. Yang mungkin tidak bisa dianggarkan dari anggaran dana desa, itu tentu akan kami usung dalam kami melaksanakan. Adapun tahapan kegiatan Musrenbang dilaksanakan pada tingkat desa, kemudian ke tingkat kecamatan, dan yang terakhir dilaksanakan Musrenbang pada tingkat kabupaten. Musrenbang pekon luas saya buka dengan resmi. Enggak bisa saya buat satu-satu, namun di sini juga
yang kalah pentingnya yang kita hormati ya, dan kita banggakan di rekan-rekan media. Terus Pak Rakin, media ini kami di cabang 3 diikuti juga kemarin di cabang 3. Inilah artinya untuk kerja sama kita dengan apa-apa rekan media. Jadi kalau mereka hadir, ya kita sangat senang dan kita bangga, karena rekan-rekan inilah yang akan nanti mempromosikan pokok kita. Nah, jadi terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan media. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tentunya yang pertama menyampaikan permohon maaf dalam kesempatan ini. Camat belum bisa hadir ya, beliau masih ada agenda lain di Pekon Banyusol. Mudah-mudahan beliau juga bisa hadir nanti di tengah-tengah kita. Pembangunan kita baik di bidang fisik, infrastruktur ataupun di bidang pemberdayaannya. Tentunya yang akan mungkin ada yang memang pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan ataupun kita saling ngaji. Apa yang kira-kira menjadi prioritas ataupun yang keadaan yang mendesak yang perlu kita bangun untuk ke depannya. Nah, selagi dana kita ada ataupun tidak menyalahi aturan yang ada, mungkin bisa-bisa aja kita lakukan satu luas pembuatan jalan Wainu. Cerita kegiatan desa luas yakni pelaksanaan Musrembang Desa Luas dengan harapan mudah-mudahan pemerintahan desanya amanah untuk menjalankan usulan dari masyarakatnya. Amin. Suhartato, Ariantuk Jamin melaporkan. Terima kasih. Tahun 2021 ini banyak yang belum terrealisasi atau ada yang belum terrealisasi.